Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju melakukan penertiban pedagang di Pasar Regional Mamuju Senin 13 Juli. Sasarannya adalah pedagang yang berjualan di akses jalan di dalam area pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Imelda Pababari, mengatakan penertiban dilakukan sebagai upaya penataan pasar sehingga akses jalan di pasar tidak macet. Dalam himbauan yang diberikan tersebut sempat terjadi adu mulut antara Kadis Perdagangan dan para pedagang akibat tidak menerima jika hanya sebagian yang dipindahkan. Dari Mamuju, Imran Jafar, jurnalis Harian Radar Sulbar, melaporkan.